Halo semuanya guys, balik lagi bersama saya ya kan. Nah, sebelum memulai videonya jangan lupa subscribe, like, comment dan share ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan memasang baut stainless bagian blok CVT ya teman-teman. Nah, bagian ini kalau kemarin itu kan bagian cover filter ya. Ini sudah kepasang. Gantian yang baut stainless ini ya cuy, yang bagian CVT udah termasuk ini baut cover air duct juga ada 3 nih. Jadi itu totalnya bautnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baut ya cuy. Nah, di sini itu belinya itu di online, di Shopee atau di Tokopedia banyak ya cuy. Kalau harganya itu saya lupa sih, 100 ke atas kayaknya ya. Nggak ada 200, mungkin 150 sih. Nggak tahu kalau sekarang naik, nggak tahu sih, soalnya denger-denger katanya sih naik juga sih cuy. Oke, tanpa basa-basi langsung kita pasang ya cuy. Let's go. Oke, jadi bagian baut CVT-nya sudah terlepas. Nah, kita akan pasang baut yang 3 ini dulu ya, teman-teman. Baru yang CVT ini. Oke. Let's go, kita pasang bautnya dulu. Oke. Let's go.
ini buat standarnya kita simpen satu saat nanti juga penting. Kalau mau distandarin kan kita tinggal copot yang stainlessnya terus kita pasang yang standarnya ini cuy. Nah terus yang stainless bisa dijual lagi ya. Oke, sekian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you. Ini kamera saya kok puter-puter ya. Nah.